Berwisata dan berkunjung di sekitar danau merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Bahkan kita terkadang sering mengajak keluarga saat berkunjung dan berwisata di sekitar danau. Namun, ada saja hal mengejutkan yang kita alami saat sedang berwisata di sekitar danau. Seperti yang dialami beberapa pengunjung ini. Belum lama ini, sebuah kejadian tak terduga menjadi heboh di media sosial. Pasalnya, saat sedang piknik dan berwisata di sekitar danau di wilayah Polandia, para pengunjung ini tiba-tiba dibuat panik dan ketakutan. Awalnya, para pengunjung terlihat sedang asik berwisata dan piknik di sekitar danau tersebut. Terlihat juga beberapa pengunjung lain sedang asik berenang di sekitar danau yang luas itu. Namun tak disangka, tiba-tiba di danau itu terjadi hembusan angin yang sangat dahsyat. Bahkan secara bersamaan, hujan yang lebat tiba-tiba turun disertai hembusan angin yang dahsyat itu. Perhatikan yang terjadi. Jelas dalam video, para pengunjung sontak panik dan berusaha untuk mencari tempat berlindung yang aman. Bahkan pohon-pohon besar di sekitar danau itu terlihat bergoyang dahsyat saat kejadian itu terjadi. Dalam rekaman video terlihat juga, seorang wanita hampir saja terhempas oleh angin kencang yang melanda wilayah danau itu. Setelah kejadian ini menjadi viral, banyak orang yang berkomentar ngeri saat melihat hal itu terjadi. Namun ada juga orang yang berkomentar, mungkin angin dahsyat yang melanda di sekitar danau itu merupakan badai siklon. Widih, ngeri juga ya sobat. Untung para pengunjung berhasil mencari tempat berlindung dari hembusan angin yang dahsyat itu ya. Bagaimana pendapat kalian? Ada yang pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya?